Tahukah kamu, kelapa sawit adalah komoditas perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Menurut Gapki, pada tahun 2016, Indonesia menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tidak hanya itu, masih banyak fakta lain tentang kelapa sawit di Indonesia. Pertama adalah, kelapa sawit banyak dikembangkan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kedua, kelapa sawit di Indonesia akan diolah menjadi crude palm oil atau CPO yang merupakan dari bagian industri minyak goreng, sabun, obat, biodiesel, dan masih banyak lagi. Ketiga, tanaman sawit merupakan komoditas ekspor Indonesia yang dikirim ke Amerika, Eropa, Jepang, hingga Afrika. Keempat, hampir 17 juta penduduk Indonesia, keberlangsungan hidupnya bergantung pada sawit mulai dari hulu hingga hilir. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang sawit di Indonesia.